kali ini kita sudah berada dengan salah satu pengunjung yang memang dari namanya siapa? Agung dari Sindangkerta, masih Kabupaten Bandung Barat kan? Ya. Nah, kenapa berkunjung ke wisata Curug Mayelang ini? Sahabat alam, sudah bisa teman-teman lihat di belakang saya ini ada curug yang sudah tidak asing mungkin ya bagi para atau penikmat-penikmat wisata. Di hadapan saya ini sudah ada curug atau air terjun Malela yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Nah, sebetulnya saya sudah tidak aneh ya dengan curug ini karena memang curug ini atau air terjun ini berada di tidak jauh dari rumah saya karena memang saya adalah asli warga dari Bandung Barat ini sendiri. Nah, dalam channel Sahabat Alam ini, jadi kita tidak hanya membahas mengenai hewan-hewan saja, mengenai reptil-reptil saja. Jadi dalam channel Sahabat Alam ini kita akan mengenal ya mengenai alam yang ada di sekitar kita. Ya, tentunya nanti dengan tambahan-tambahan yang lainnya. Ada apa saja dalam perjalanan menyusuri air terjun Curug Malela ini? Ikuti terus keseruan Sahabat Alam. Oke, kita sekarang akan menuju ke bawah ya, air terjun Curug Malela ini. Kita ini masih setengahnya. Medannya sangat hebat. Sahabat alam, jadi sekarang saya sudah berada di depan air terjun Malela ini. Ini air terjunnya kurang lebih ada hampir 90 meter lebih ya. Ini memang tinggi banget airnya. Dan ini lokasinya tadi sudah saya bilang ini ada di Kabupaten Bandung Barat ya, nggak jauh dari rumah saya. Nah, ini. Ini debit airnya belum terlalu besar, kalau besar ini bisa lebih bagus lagi nih. Jadi kali ini kita sudah berada dengan salah satu pengunjung yang memang nih dari mana? Namanya siapa? Agung.
Agung dari Sindangkerta, masih Kabupaten Bandung Barat kan? Ya. Nah, kenapa berkunjung ke wisata Curug Maela ini? Kan dulu kebiasaannya suka naik gunung ya. Oke. Sekali jarang-jarang lah kesini menikmati keindahan alam ya. Iya. Oke. Terus tahu informasi ini dari siapa nih? Ah, banyaklah dari teman. Ya, dari teman. Karena memang ini udah terkenal juga ya. Ya. Dan kadang-kadang kalau hari libur itu biasanya di sini banyak banget, bahkan turis dari mancanegara pun sudah banyak sekali yang datang. Baik, selamat berlibur kan. Bandung Barat.